Kerjaannya Pak Tris itu rapi. Ini cara yang praktis memindah pohon. Terus ditaruh di gelangsi Pak Tris ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, semoga teman-temanku semuanya dimanapun kalian berada, semoga sada sehat dan selalu diberi rezeki yang barokah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saiki aku acarae mindah iki pohon-pohon sing urip iki dijokok ya, terus digendoni lek jare wong Jawa iku katene didol. Nah iki aku njaluk tolong iki jenenge Pak Tris ya Lur ya. Pak Tris iki memang wis pakare gendon-gendoni pohon sing diduduk katene didol. Kakake Widi iki Pak Tris. Lek ngarepe ya. Iya, gak apa-apa. Kok ora mbune. Iya. Kok ora iringane. Iya. Ngarepe gak apa. Anune iki kawate cagake Wifi. Mari ngene acarane iki mindah iki. Apa karane iki? Mangga. Buah mangga iki Pak Tris ya. Pelem iki basa Jawane Pak Tris. Nah, iki setikan iki Pak Tris. Setikan. Iya iki. Oh iya. Setikan. Iya. Surip. Nah, iki kate dipindah. Di apa digendoni lek ngene Pak Tris ya. Digendoni. Digendoni. Engko lek wis surip wis ketok subur baru di iku. Dijol. Walah. Wal. Pak Tris iki tukang duduk-duduk. Mindah-mindah. Tukang mindah-mindah. Wis suwe Pak Tris sampean kerja ngene Pak Tris. Wah, suwe iki. Paling mantep nang aku yo mindah-mindah ngene iki. Oh, sampean ndek Kalimantan yo mindah-mindahi ngene iki. Perintah wong mindah-mindah ya tanah. Oh iya. Iki kok sawet yo mindahi buah-buah. Kangkoan sing niku, kangkoan nopo? Rambutan. Berarti wis lihe sampean Pak Tris yo. Dulu. Oi, pengalamane sampean wis akeh oleh masalah duduk ngene yo. Wis akeh duwe lah. Ha. Amane Kalimantan pirang tahun, Pak Tris? Setahun. Oh, nang kelapa sawit. Iki carane ngene lur ya. Tuh, ambil Pak Tris di keduki dhisik, lemai. Tapi oyote katut ngono kuwi ya, Pak Tris. Oh, oyot sing rambut iki katut. Oh iya. Enggak mati. Iya. Sampeyan tak lebokno YouTube iki Pak Tris. Tak opo? Ku anak putune sampeyan cek iso ndelok. Ndelok ora apa-apa. Iya. Lek penggawean macul ngacul ngene iki kudu wong kuat Pak Tris yo. Apa sih kudu sehat? Kudu sehat yo. Apa juga sehat juga kuat sangat patul. Lah ya iku. Oh, di rata ngono ngene Pak Tris yo. Diratakno. Ben rapi. Oh, carane ngene teman-teman yo. Oh, rapi. Cara kerjai Pak Tris rapi, hebat Pak Tris.
begini. Ini separuh. Aku ini wis jane. Oh, cek oleh separuh dhisik. Iya. Wong lek urip nang nggih desa kudu iso ngene Pak Tis ya. Kudu sregep. Iso ta? Seken. Kudu seken. Ngarani ngarani wong Jawa iku seken iki lur. Seken. Istilahnya itu kalau orang anu ngarani apa lek ngarani rajin. Rajin. Lek enggak rajin yo susah. Susah ya Pak. Paling enggak payu. Hah? Paling enggak payu kerjaan. Oh iya ya. Tenagane enggak payu ya lek gak payu. Lek gak rajin. Cuman enggak tahu nganggur ngono sampean nake terus kerjaan. Enggak tahu nganggur. Lah ya iku. Ya enggak tahu nganggur. Heeh. Ya soalnya sampean rajin Pak Tris. Mau makan barang wis. Macul wis karo. Tapi enggak tahu pre. Lah iya. Soalnya sampean rek rajin. Rajin terus kerjaannya rapi sampean Pak Tris. Ya iya. Heeh. Tak waeren aku iki mati omah. Makane lari. Ya, Pak. Jadi ngono enggak iso. Kok iso? Iku ngono wong mager sari. Napa? Macul ya. Aku kuwi sore aku rono. Macul telo. Yo gulut. Oh, aku sik enggak iso sik. Sik rada cerang iki. Samijo, Pak Samijo. Iya. Aku enggak iso nyanyi sik. Heeh. Sik cerang. Macul nang ndi, kok? Aku sik jauh itu lho Pak Hari ya. Kenapa kan? Mindai. Gue mindai apa lho aku lho Pak Tidong. Alhamdulillah mari orang udan Pak Tis ya. Jadi lemah empuk. Ini kok gak ada udan Pak Tis. Weh. Atas lemah Pak Tis. Iya. Alhamdulillah Pak Tris sing kuasa. Sing kuasa iku sebang ngerti lah Pak Tris. Ngerti kebutuhan umate. Ya awake dhewe ngertian sing kuasa. Ya iya mesti ta. Wong awake dhewe gawenane sing kuasa kok. Sing kuasa. Nek gak nemen-nemen lek lemah empuk Pak Tris yo. Apa ngarani ku? Lumayan kenceng lah. Ayo enggak iku lho enggak atos. Kecelak-kecelak. Alhamdulillah Pak Tris. Rompot apa yuk? Kepang. Lola ndek iso ana ana. Oke kan? Luake. Wis mari kita jogokno. Carane ngene lho ya. Kerjaane Pak Tris iku rapi. Rapi ya ini cara yang praktis memindah pohon yang sudah ditanam di tanah terus mau dijual seperti ini ya carane ditokeli digendoni lek ngarani yo terus ditaruh di glangsi Pak Tris ya. Tuh.
caranya seperti ini. Terus suketnya di dure gak dihilangin Pak Tris? Oh, gak apa-apa. Ini? Gak apa-apa ya. Enggak suketnya aja lho? Ya, gak usah weh. Loh, lala apa gak usah? Orang ini yang mati dewe. Oh, mati dewe kok? Mati dewe ya. Ya. Ya, saya kan gak paham Pak Tris. Iki pohon mangga. Oh, terus diikat Pak Tris ya? Iya. Jadi supaya tanah ini enggak mekar. Oh. Kan panggang, Bu. Oh. Ini caranya seperti ini, teman-teman. Apa ini yang ngarani Pak Tris? Kali ini gedang apa ngarani itu Pak Tris? Bok. Bok. Nek wong Jawa ngarani itu deboke pisang. Pisang. Ini kan orang Mekah. Oh. Kalau mau diangkat itu orang kuat cepet kan. Iya. Pengalaman nih Pak Tris. Oh iya ya. Pinter men Pak Tris. Pinter. Wis. Cuman berarti wis profesional Pak Tris. Wis paseh lek basa Jawane paseh. Profesional. Nih buat teman-teman siapa yang membutuhkan Pak Tris untuk memindah-mindah pohon. Tapi lek jauh-jauh ya enggak mau ya Pak Tris. Pokoke bayarane bayarannya duitnya gelem ae. Maksudnya dibayar godong Pak Tris. Sampe niku lucu. Bayarannya duit. Duit gambar Pak Harto. Wis bayar wong ya, yo wegah. Wong. Bayar duit. Ketemu beras ya Tris yo. Ya apa corona ramai-ramai Pak Tris. Kakek rong tahunan? Ya rong tahunan Pak Tris. Rong tahun ya. Lah aku lebih seorang garap. Aku tas sambil dompet itu rong tahun Pak Tris. Jamet belas yang garap? Ya belas mau ngerawon tamu di Bali. Rong tahun mulai bulan sih jiseng iko. Terus seorang garap beras. Ya muka-muka endang pulih Pak Tris. Kawula-kawula garap dulu. Lah iya. Cek, endang iso nyambut gawe maneh. Kawula-kawula kan bingung.